Dari masyarakat ya melalui Polsek Mancar bahwa ada anak berusia 9 tahun kurang lebih 9 tahun berinisial AP tenggelam pada saat main air di lokasi genang apa lokasi tambang yang terdapat genangan air. Nah, tentu ini langkah-langkah kami akan melakukan penyelidikan apakah ada unsur kelalaian ataupun ada unsur kesengajaan sehingga nanti kita bisa menyimpulkan bahwa apakah nanti ada unsur pidana atau tidak.